الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumat yang berkah dan di dalam masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat sekalian yang menjadi tetamu Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat contoh, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Satu Ummah Memerangi Jenayah. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, bersempena dengan sambutan hari antidada peringkat kebangsaan, mimbar ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian bahawa dadah merupakan puncak utama berlakunya jenayah dan menjadi ancaman kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Menurut sumber yang diambil dari Agensi Antidada Kebangsaan, bagi bulan Januari hingga Oktober 2011, secara purata terdapat 616 orang penagih baru dikesan dalam masa sebulan. Berdasarkan kepada pemerhatian mimbar, berlakunya jenayah seperti mencuri, merokok, bunuh, merempit dan lain-lain lagi adalah berpunca daripada dadah. Ketahuilah bahawa setiap perkara yang boleh memabukkan, melemahkan anggota badan, merosakkan akal fikiran yang waras, merupakan punca kepada berlakunya kemungkaran dan jenayah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan belanjakanlah harta dalam jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Berdasarkan muzakarah fatwa kali ketiga, memutuskan sebarang penyalahgunaan darah termasuk dadah jenis baru seperti ekstasi dan ketamin hukumnya adalah haram. Mimbar ingin mengingatkan bahawa kerosakan yang dibawa oleh gejala dadah sangatlah besar. Sedarlah, bukan hidup penagih sahaja yang terjejas, bukan setakat kesihatan keuangan si penagih, tetapi yang paling malang gejala ini akan menghilangkan kewarasan, menghilangkan ketawa yang dari anak-anak dan isteri, serta akan diwarnai dengan tangisan yang berpanjangan. Kerosakan akibat dadah tidak terhad hanya pada seseorang individu yang menjadi penagih saja, akan tetapi kerosakan ini akan dirasai oleh ahli keluarga dan siapa yang menyayanginya. Akan ranah harapan ibu bapa, akan musnah impian saudara mara, dan akan hancur masa depan anak-anak dan isteri di bawah tanggungan seorang penagih dadah, malahan akan memusnahkan sebuah bangsa dan negara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada prinsipnya mereka yang terlibat dengan dadah merupakan satu jenayah dan perbuatan berdosa besar kerana telah merosakkan nama baiknya dan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan ini sebenarnya
semakin menjauhkan diri seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan hanya satu perbuatan jenayah saja boleh menghancurkan nilai kehidupan dan menyebabkan kerugian sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Oleh itu, usaha membanteras, memerangi jenayah dan perbuatan berdosa tidak boleh dibuat berdasarkan kes-kes terhad atau oleh agensi tertentu, tetapi perlu dibuat secara menyeluruh di seluruh negara selari dengan kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka amat wajar sekali mimbar menyeru seluruh umat Islam, ibu bapa dan anggota masyarakat supaya berusaha dengan ikhlas memerangi punca segala jenayah. Mimbar mengingatkan bahawa pencemaran jiwa akan hilang kewarasan akal telah menggugat seseorang hamba itu dalam usaha memerangi jenayah dan kemungkaran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Numan bin Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiyal qalb. Maksudnya, ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ingatlah, itulah dia hati. Berdasarkan hadis ini, jelas jiwa yang tercemar dengan penyesat telah menyesatkan dan memalingkan hati manusia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi perkara yang saling dikait mengait dengan hati yang menjadi penghalang usaha ini ialah hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan kamu khalifah di muka bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan benar dan janganlah kamu menurut nafsumu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mimbar ingin mengingatkan kepada penggerak penegak-penegak jenayah dan pengamal dosa besar, jangan berseronok dengan perbuatan keji dan bergembira dengan kemungkaran. Setiap perbuatan keji itu ada pembalasan yang setimpal dengannya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, mereka juga akan menghadapi kesan buruk sewaktu menghadapi saat kematian atau sakaratul maut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma in kana muqarrabin faruhun wa rihanun wa jannatun na'im. Maksudnya, kesudahannya jika ia yang mati itu dari orang muqarrabin, maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga kenikmatan. Mereka yang dipermudahkan dan disenangkan ketika menghadapi sakaratul maut ialah mereka yang beriman dan beramal kebajikan serta secara ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengutus berpuluh-puluh malaikat rahmat untuk menghibur hatinya ketika menghembuskan nafas terakhir, berpisah meninggalkan anak istri dan keluarganya sehingga dia menghadapi mati dengan tenang, mudah, bahagia dan gembira. Manakala bagi mereka yang terlibat dengan dosa besar dan kemungkaran, menghadapi kesukaran dan keperitan yang bertindih-tindih ketika azab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal taffatis saqu bis-saq. Maksudnya, serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih. Mereka yang disukarkan sakaratul maut ialah mereka yang mendustakan agama, tidak mengerjakan solat, sombong dan jahat,
serta bergelumang dengan dosa demi dosa. Ketika menghadapi nazar dan sakaratul maut itu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dirinya segala dosa dan kejahatan yang dilakukan. Seluruh penderitaan zahir dan batin, mangsa-mangsa perbuatannya yang dikumpulkan dan ditayangkan kepadanya ketika menghadapi saat kematian. Kalau dia membunuh, diperlihatkan perbuatan pembunuhan itu. Jika dia menzalimi orang, maka diperlihatkan kezaliman yang dilakukan. Jika dia mencuri, merompak, merogol, akan diperlihatkan segala perbuatan itu di saat kematian. Na'udzubillah min zalik. Muslimin yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah mimbar penyuruh jemaah dan umat Islam sekalian, ingatlah dan insaflah semasa masih sihat, masih berkuasa dan bertenaga, marilah kita sebagai satu umat memerangi jenayah dan menutup segala pintunya. Jadikanlah diri kita sebagai satu umat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibu bapa, mimbar menyeru, meruangkanlah sedikit masa dengan memberi perhatian kepada anak-anak agar hidup mereka tidak terjebak dengan gejala yang tidak sihat. Ajaklah mereka untuk berkongsi pandangan, masalah dan disiplinkan hidup mereka dengan cara hidup yang sehat untuk menghindarkan diri kita dari kesukaran menghadapi sakaratul maut, nazar yang perih yang tidak dapat dibayangkan kesukaran di saat kematian. Marilah kita sekalian memperkukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal kebajikan, menjalankan tugas dengan jujur, menjauhi segala perbuatan berdosa dan mungkar. Marilah kita memperbanyakkan beristighfar. Semoga segala kesalahan yang dilakukan selama ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa fa'iza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa litakbiru ma 'alau takbira. Maksudnya, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedahnya adalah untukmu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dan untuk memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada pertama kali, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.